Laki-laki umur 60 tahun, sakit sudah 2 tahun lebih. Mulai dari daerah bokong, sampai ke paha, sampai ke kaki. Ya. Sakitnya pegel sekali, sampai bapak ini jalan sakit, duduk juga gelisah. Ya. Jadi bapak rapat-rapat pun gelisah terus, sakit. Dan bapak ini datang ke saya, dan bapak ini rencana saya lakukan pemeriksaan, dan akan rencana saya akan saya lakukan radiofrekuensi pengobatannya tanpa operasi. Mudah-mudahan semua keluhannya akan baik. Bapak Sinta akan tolong. Ya, jadi yang pertama saya dapat info dari teman, saya sampaikan ke teman saya, dan disarankan untuk bertemu dengan dokter Ali Sahab. Disarankan untuk bertemu dengan dokter Ali Sahab di Siloam. Masri. Nah, keluhan saya itu yang pertama awalnya pegel belakang bokong, khususnya belakang paha, betis, sampai mata kaki. Nah, tapi terakhir-terakhir ini udah sakit, bukan lagi pegel ya. Sakit, saya berjalan kadang sangat terganggu. Pakai sepatu nggak mungkin lagi sebelah kanan ini, kadang tadinya besar sebelah kan ya. Nah, dan duduk juga gelisah, naik kendaraan juga gelisah, salat juga susah duduk dengan normal, kursi normal itu sesuai dengan tuntunan salat. Nah, mudah-mudahan kehadiran saya sudah datang saya di sini dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter Ali Sahab, mudah-mudahan saya bisa kembali pulih normal seperti biasa. Baik, mudah-mudahan bapak ini setelah tindakan mudah-mudahan bisa berjalan lebih enak, duduk enak ya. Tuh, siap, mudah-mudahan dok. Pasien ini baru selesai di radiofrekuensi ya, dan sekarang sudah nyerinya sudah hilang semua. Bapak ini sudah jalan, sudah berdiri, tidak sakit, jalan pun tidak sakit ya Pak ya. Sudah enak sama sekali Pak. Coba Bapak ceritakan Pak. Iya, jadi perbedaan sebelum saya di radiofrekuensi, itu jauh sekali bedanya. Sebelum di radiofrekuensi, wah nyeri banget. Nah ini setelah saya di radiofrekuensi, itu cuma 25 menit, ya. Kali dua kali, tapi enggak, alhamdulillah. Kaki saya juga kayak kempes. Ya. Kakinya yang selama ini saya anggap asam urat, ternyata bukan. Karena kakinya sudah sama, awalnya kan kaki saya sebelah kanan agak bengkak, kelihatan bengkak ya. Bapak ini tadi kakinya sebelah kanan bengkak, tidak bisa pakai sepatu, sekarang sakinya sudah sama. Dan udah enteng, Pak ya? Udah enteng, Pak. Betul. Makasih, dokter, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobatan terakhir saya.